Dik, ada dik, getaran luar biasa dik. Astagfirullahaladzim. Mas, Raja Jonggala ini. Hah? Apa? Jonggala. Jonggala? Ya kita gimana mas? Astagfirullahaladzim, lupa sepatah. Jonggala umat? Astagfirullahaladzim banget. Pasal luputan aku tak ya. Jangan ngomong gitu mas. Ini kita gimana muncul aja sih mas lah. Astagfirullahaladzim. Mau lari kemana kok? Mau gak mau kita harus hadapin. Astagfirullahaladzim. Tapi jangan cakap ngomong lagi tu mas. Dik, pegangin duluan dik. Ini dengurin lah mas duluan dik. Sama bosnya juga mas Paul itu. Astagfirullahaladzim. Mas, sekarang aja lemas dik. Sama lemas dik. Astagfirullah. Hati-hati mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mas. Perkenalkan, saya Sastro Jonggala. Di mana bumi itu dipijak, itu akan menjadi kekuasaan saya. Asal kau tahu manusia, saya memiliki banyak mata-mata. Bahkan saya sendiri sudah tahu di mana gelang raja itu kau sembunyikan. Itu bukan hal yang sulit untuk saya ketahui. Membiarkanmu hidup adalah salah satu jalan untuk saya mendapatkan gelang itu. Akan tetapi, saya tidak putus asa jika saya harus menyaksikan kau mati. Ada ataupun tidaknya dirimu sama sekali tidak mengganggu keberhasilanku. Kau sudah menjadi pion-pion kecil. Saya sangat takjub kepadamu atas tekadmu, semangatmu, dan jiwa rela berkorban. Sekaligus saya pun miris melihatmu. Manusia sehebat dirimu hanya menjadi pion, hanya menjadi kacung. Saya berharap saya bisa langsung mengambil gelang itu dari tangan eyangmu itu, si Prabu. Astagfirullah.